Ya, hari ini agenda kita adalah melaunching bantuan rumah layak huni atau rehab rumah yang layak huni kepada masyarakat yang berada di 3 kecamatan. Yang pertama adalah yang betul-betul berangkat dari kondisi nol itu ada 9 rumah. Yang targetnya adalah mendapatkan bantuan 35 juta. Kemudian yang rehabilitasi, baik apakah klasifikasi berat, sedang, dan ringan, itu juga masing-masing dapat, ada yang 11 juta, ada yang 9 juta, ada yang 8 juta, sesuai dengan klasifikasi rehabilitasinya.